melihat potret sosial yang ada pada hari ini. Berulang kali saya tegaskan, di mana saja Nasdem menaruh rasa keprihatinan yang amat besar. Interaksi sosial kita bukan lagi sehat. Masyarakat kita bukan lagi hidup dalam masyarakat yang sehat. Tidak hanya sehat jasmaninya, tapi juga rohaninya. Ini harus segera disikapi secara lebih strategis di dalam memberikan, memposisikan arti keberadaan kita sebagai institusi partai politik yang tidak hanya menerima positioning hak-hak protokoler, hak-hak politik konstitusi yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri, tapi semangat berbangsa, rasa pertanggungjawaban dalam semangat berbangsa dan negara tidak dilekat penting. Disinilah dikatakan idealisme. Idealisme. Maka Nasdem mengedepankan politik gagasan.